Tauhid Channel. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah melakukan perjalanan safar tanpa adanya mahram namun perjalanan tersebut telah disetujui oleh mahramnya? Gak boleh. Nah, mahram seperti ini gak bisa dipakai patokan karena dayus. Dayus itu adik wedus. Karena gak punya rasa cemburu. Kok bagus jadinya? Wedus. Jadi itu bukan ukuran, ukuran tetap dalil boleh enggak gitu loh. Jadi soal nanti ada orang yang agamanya minim, kurang paham dan yang lainnya akhirnya membolehkan, itu bukan patokan gitu ya. Misalnya anak mau mudik namun terkendala biaya, boleh karena itu mahram anak tidak? Ya sekarang jangan pulang mudik. Mudik itu rukun Islam juga enggak, rukun iman juga enggak, rukun kehidupan mungkin ya. Hidup kalau enggak mudik, kayak enggak orang. Subhanallah. Tauhid Channel.